Okay guys, kembali lagi guys di channel ini, masih tetap sama guys. Saya akan tetap main bersara 4 semeragi guys. Jadi saya akan main pakai karakter Ki Maria ini guys ya. Siapa ya? Kyoku Maria Wah, lupa nama panjangnya, nama lengkapnya guys. Ya pokoknya itulah, pokoknya Maria yang saya tahu guys. Oke, jadi kalian yang suka bermain game Basara 4 jangan, atau 4 Sumeragi ini, 4 Sumeragi ya guys, jangan ragu guys, kalian tonton video saya guys. Mungkin resolusinya kurang berkualitas guys, tapi skill yang saya pakai dan item yang saya kombinasikan itu skill yang bagus guys. Oke, langsung aja guys, karena di sini saya pakai Maria dan saya juga pakai personal itemnya Maria ya guys. Dan ini juga saya bermain di stiknya Pak Tua yang suka minum itu ya guys ya. Jadi kita akan pakai skillnya Maria yang R2 yang kedua guys, yang kayak naik kuda itu loh guys. Oke, di sini saya akan pergi ke itu ya, itu turen yang belum dihancurkan, saya akan hancurkan dan di situ saya akan menjadikan teman saya seperti kuda-kudaan guys. Oke. Nah, ini guys ya. Oke, kita ke teman saya, teman yang ini ya guys ya, ke prajurit kita, dan kita akan jadikan dia kuda-kudaan guys. Oke, di sini saya akan mengalahkan Pak bosnya itu ya, Pak Tua yang suka minum itu dengan ini guys. Oke, langsung saja guys, langsung ke apa lokasinya guys. Ini enak banget guys, juga guys langsung tewas guys, musuhnya langsung tewas guys, kita main kuda-kudaan guys. Oke, cos. Ini sudah sampai, kita kalahkan Pak Tua ini dengan ini guys, dengan skill yang ini guys, gak usah skill yang lain guys, karena ini sudah cukup guys ya. Tapi walaupun ya agak lama karena dia menghindar guys ya. Oke, tapi kalau kalian itu nyetirnya itu baik guys, itu gak akan lama kok. Ini yang saya itu nyetirnya kurang baik guys. Oke, terbuka dan kita ada jebakan di sini. Oke, oh dia ngulti dulu guys ya, kita agak kabur aja guys, karena di mode ini saya gak bisa nangkis ataupun bertahan guys ya, jadi kabur. Oke, satu tower hancur. Oke ya, ultinya sudah selesai, serang aja guys. Oke, kita serang. Oh, dia menghindar terus guys ini ya. Oh, menghindar lagi dan di sini dia akan dead, dah tewas guys. Kasihan Pak Tuanya guys, sudah tua dan mati guys. Oke guys. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Jadi jangan lupa guys ya, like, subscribe dan komen guys, untuk bantu saya guys dalam mengembangkan channel ini guys ya. Oke, sampai jumpa, bye bye guys. Oke, dadah. Yang datang, ada tasnya.